video yang kedua, sambungan yang pertama. Yang long match masih beriringan dan bersemangat sekali, lari-lari kecil. Terus memanjang tanpa ada ujungnya. Kondisi di depan Pop Hotel Bandara sudah nggak bergerak. Menuju bandara udah nggak gerak. Berasa ngeliat orang lagi tawaf, lagi tawaf nih. Ayo semuanya rapat. Jemput Habib Rizik Shihab esok hari kurang lebih jam 9 pagi tertahan oleh aparatur kepolisian sehingga mereka tidak bisa masuk. Nah, kita saksikan mereka sekarang sedang mengadakan sholat tahajud. Satu kegiatan yang luar biasa. Nah, mari kita sama-sama doakan agar kepulangan beliau, kepulangan Habib Rizik Shihab sampai di Negara Kesatuan Republik Indonesia esok hari dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan siapapun orang yang berani coba-coba untuk menghalanginya, jangan-jangan menghalanginya, mencoleknya pun, kami beserta gabungan Majelis Taklim Sebogor Raya, kami akan siap untuk membela Habibana Rizik bin Husain Shihab. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini sedang berada di pintu masuk terminal 1, 2, dan 3. Dan ini adalah masa daripada umat Islam yang bersatu untuk menyambut kedatangan Imam Besar Al-Habib Rizik Shihab. Dan kita lihat pantauan saat ini, Laskar Front Pembela Islam sudah berada di lokasi dan sudah membentuk barisan untuk memasang barikade untuk mengamankan masa umat Islam yang berduyun-duyun datang untuk menyambut kedatangan Imam Besar. Saat ini tepat pukul 06.15. Alhamdulillah, semakin siang semakin ramai masa yang berdatangan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini.